Saya punya binatang baru namanya Kukun. Kun, aku sayang sama kamu, Kun. Aku sayang sama kamu, Kun. Cium. Aduh, lucu sekali nih Kukun ini. Nanti kamu tak berikan makan ya di restoran. Nasi goreng? Oh enggak, jangan nasi goreng. Ayam goreng. Juga nanti kamu pergi ke salon ya, supaya rambutmu ini jadi keriting-keriting gitu loh, Kun. Ya kan? Seperti aduh, Kun. Nah, nanti saya juga punya uang, Kun. Nanti kamu mau saya belikan kandang yang bagus. Pokoknya kamu nanti tidur juga sama aku, ya Kun ya. Terus kemudian ya, Kun, nanti kamu juga akan aku belikan mainan. Pokoknya oke. Kak Tony. Tino. Kak Tony lho, dari tadi dipanggilin lho. Sibuk apa sih Kak Tony? Oh. Ayo, Kukun. Iya. Ada si Kukun. Kak Tony. Tino lapar Kak Tony. Ya makan dong. Kukun makan. Ya tahu Kak Tony, tapi biasanya kan dibeliin Kak Tony. Kukun makan. Kak Tony. Kukun makan nih. Habis makan. Gimana kalau misalnya Tino dibelikan baju Kak Tony? Kak Tony? Ya jangan minta Kak Tony lah. Pangan pergi beli sendiri. Ini Kukun sayang. Iya, mau Kak makan. Tony. Mau makan. Kak Tony, kenapa kok Kak Tony mau, gitu Kak Tony? Mau beli baju? Kak Tony. Kenapa? Aduh, Kak Tony. Boleh Kak Tony sayang sama Kukun, tapi Tino ini lo juga diperhatikan Kak Tony. Wah! Aduh. Uang ini binatangku. Aku beli sendiri. Terus kemudian ini juga gak cerewet kayak kamu. Lo, diem aja kan Kukun lo. Diem lo. Gak ngapa-ngapain. Tapi Kak Tony. Kukun juga bulunya halus. Kamu. Kak Tony. Apa? Boleh itu sayang sama Kukun, boleh si Rakun kesayangan itu boleh. Betul kan? Loh. Kan sayang sama binatang boleh. Yeah. Tapi Kak Tony. Kenapa? Diperhatikan Tino ini saudaranya Kak Tony. Aduh, Kak Tony, ingat ya Kak Tony, memang kita sama-sama si Kukun itu semua ciptaan Tuhan yang harus disayang. Tuh, betul. Boleh dikasih makan, boleh disayangi. Betul. Tapi Kak Tony itu tidak boleh melebihi bagaimana Kak Tony bisa mengasihi juga Tino dan juga teman-teman lainnya atau orang lainnya. Semua harus dikasihi Kak Tony, bukan cuma Kukun. Begini loh Tino. Sering Kak Tony itu, misal Kak Tony menolong orang, Kak Tony juga memperhatikan orang. Bener. Kan Tino juga Kak Tony perhatikan. Iya. Kadang Kak Tony juga menolong Tino. Nah, tapi seringkali nih orang-orang itu loh Tino tidak tahu terima kasih, cuek. Bahkan kadang Kak Tony ini pengen kalau memberi itu boh ya dibalas gitu loh. Oh, banyak mengecewakan, sakit hati Tino. Lebih baik dengan binatang ini loh. Loh, Kukun nih gini ya. Saya tanya nih, Kukun, apakah kamu sayang sama Kak Tony? Loh, biar gini noh. Gitu. Bahkan dia suka leh cium-cium. Kukun. Tapi ingat Kak Tony, firman Tuhan lo bilang, apa? Besi menajamkan besi. Hah? Manusia menajamkan sesamanya. Artinya Kak Tony, kita bisa dapat bertumbuh ketika kita memang berinteraksi dengan sesama manusia Kak Tony. Entah itu kita merasa senang, entah itu kita merasa sakit. Nah, dari situ semua kita akan belajar bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih yang Tuhan sudah ajarkan Kak Tony. Oh. Jadi Kak Tony, jadi kalau sakit hati gitu? Iya. Kalau sakit hati?
Duh, jadi kalau sakit hati itu ya kita harus belajar untuk bisa memaafkan, Kak Tony. Oh. Nah, jadi kalau saya memberi terus kemudian tidak dibalas? Hei, Kak Tony, kita memberi itu bukan karena kita ingin sesuatu, tapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan sebelumnya, Kak Tony. Nah, si Rakun, si Kun-Kun itu, itu memang harus disayang, Kak Tony. Benar itu, tapi jangan pernah lupa, sesama kita manusia itu juga kita harus saling mengasihi mereka, Kak Tony. Oh, jadi ini juga harus disayang, tapi harus lebih sayang sama manusia gitu ya? Iya, ya, kalau gitu. Ya kalau gitu dibuat. Eh, jangan, Kak Tony, Kak Tony. Jangan. Puji Tuhan, masih hidup. Si Kun-Kun ini harus disayang, tapi Kak Tony jangan lupain Tino juga, Kak Tony. Betul. Kun, saya harus sayang sama Tino juga, sama banyak anak-anak di sini juga. Bener. Ya, coba cium Tino dulu. Kan gini enak, Kak Tony. Kak Tony sayang sama Tino, juga sayang Kak Tony. Iya, betul. Sama Kun juga. Beli makanan ya. Oke. Jadi ingat ya teman-teman, harus mengasihi saudara kita semua manusia. Ayo beli makanan.